Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Hotel Pullman, ini menghadiri rapat koordinasi nasional bidang perpustakaan tahun 2013 dan ini perpustakaan luar biasa hari ini meluncurkan aplikasi Bintang Pusnas. Nah, saya sedang bersama dengan Pak Ari dari Kubuku ini ya. Ya. Pak Ari, ya. Bisa dijelaskan nggak aplikasi Bintang Pusnas itu seperti apa? Ya, baik. Aplikasi Bintang Pusnas ini adalah sebuah aplikasi terbaru dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang di mana isinya itu buku-buku yang mendukung untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat dan perguruan tinggi. Nah, di dalamnya selain e-book, di situ ada beberapa audiobook, ya, ada videobook, dan yang menarik di sini ada video tutorial kasus-kasus tertentu dari mentor-mentor kita di Indonesia. Oh, seperti sudah, itu. Sudah di-launching berarti bisa diunduh ya? Dimana, bisa. Di mana Pak Ari unduhnya? Bisa diunduh di Play Store ya, dan bisa diunduh di App Store. Lalu untuk pengguna Windows dan Mac bisa langsung ke website Perpusnas untuk mendownload aplikasinya. Bisa semua ya? Bisa semua. Jadi, Mac, betul. iOS, betul. Android, ya. Kita multi platform seperti itu. Multi platform. Ya. Biaya gimana biaya? Oh, biayanya tentunya gratis ya. Jadi ini tinggal download aplikasinya, di situ banyak sekali, sekitar ada 160.000 judul buku. Seperti itu. Gratis ya? Gratis. Jadi memang apa dukungan dari pemerintah untuk ya. Peningkatan literasi di Indonesia. Betul, gitu ya. Luar biasa, teman-teman. Jangan lupa unduh aplikasi Bintang Pusnas ya. Android boleh, iPhone boleh, Windows boleh, laptop Mac boleh ya. Semuanya ada ya. Betul. Ajak semua guru-guru nih, ya. Ajak semua ya. Siswa, ajak ya. Teman guru untuk mengunduh, ya. Ya. Memanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Betul. Untuk peningkatan literasi di Indonesia. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Izan. Salam, salam literasi.